Siqueiros has now been, so he will now win the title, but Almanza is going toe to toe. Neither one was delivered to either rider. Davin. Almanza, incredible victory was there, right? Championship star, and Yumi Sasaki. Karena nanti yakin bisa menang sebelum balas, terus berjuang sekuat tenaga. Itu aja. Tapi kan udah petain belum lawannya itu kira-kira ini berat, ini ringan. Udah. Yang paling berat dari mana? Dari Spanyol. Spanyol sama Itali. Kemarin di mana? Di Spanyol ya? Di Spanyol. Jadi sebenarnya diketahui Spanyol paling ini. Itu usia berapa sih? Itu usia minimalnya 17 tahun, maksimalnya 25 tahun. 25? Ya. Ada usia 25? Enggak, yang paling tua 22 tahun. 22 ya? Berapa negara kemarin? Totalnya apa ya? Kurang pasti soalnya banyak juga. Enggak tahu ya? Iya. Jadi pas balap sama kamu, berapa orang? Ada 30 rider. 30 ya? Berapa sih? 250 ya? 250 udah kenceng ya? Kalau motor race kenceng. Kenceng ya? Kalau motor race ya? 250. Itu kira-kira kecepatannya berapa ya? Ambi kemarin di data telemetrinya maksimumnya 245. Oh, isis menurut. Oh, isis cilin. Isis, gak bisa masuk angin ya. Jadi gimana sambutan atau perhitungan orang waktu itu ya? Kira-kira yang menang siapa gitu kan biasanya udah ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Ambi dihitung gak? Enggak, karena tadi hitungannya startnya juga di belakang, terus jarang kan Arbi bisa ke depan, cuman waktu race itu karena Arbi yakin sama percaya diri sama motornya sama timnya, jadi Arbi motornya apa? Honda ya? 250? 250 itu apa itu Honda? Itu NSF Moto 3, motor prototype khusus. Oh, prototype? Iya. Dia punya siapa? Punyanya Astra. Oh, punya pinjem. Pinjem apa dikasih? Dikasih. Iya, Pak. Enggak ikhlas ini, kan? Oh, gitu ya. Mahal. Itu anu ya, dirangkai sendiri ya? Itu prototipe. Jadi prototipe memang khusus untuk tanam. Dan itu single cylinder, bukan yang double cylinder seperti yang pasaran. Oh, beda. Sebelumnya motormu apa? Sebelumnya kan Abi balap Asia Talent juga. Motornya sama juga NSF 250, cuman beda seri. Yang Abi pakai sekarang itu NSF 250 RW. Itu yang khusus untuk Moto 3. Yang Asia Talent dulu NSF 250 R. RW. Ini RW. Itu lap keberapa kamu bisa di depan itu? Dari lap ke-7, Arbi alhamdulillah bisa ke depan, cuman sempat senggolan sama rider Itali, terus mundur lagi, terus akhirnya di last lap, di lap terakhir, bisa maju ke depan. Senggolan itu kakimu gini atau apa? Iya, senggolan. Oh, senggolan. Ada gininya? Dikit. Asik ya, saudara. Ada dikitnya ya. Jadi kalau kayak gitu sengaja enggak sih? Iya. Ada juga ya. Sengaja, enggak sengaja, cuman kayak mau enggak mau harus senggol dikit. Pas senggolan itu kalian berdua sudah di depan atau masih di? Sudah di depan. Dua-duanya. Iya. Oh, jadi udah ketat. Iya.
Yeah. Oh, ada emosinya lah ya. Ada emosi. Karena kamu umurnya berapa? 18 tahun. 18 ya? Udah lulus sekolah? Belum. Ini kelas 3. Oh, iya. Kelas 3 SMA. Ya, lulus sebenarnya kelas 3 ya. Kamu sekolah di mana sih? Di SMA Negeri 1 Purworejo. Purworejo? Oh, iya. Di izin? Dalam proses. Di sini. Ini jalannya. Iya. Luar biasa ini jalan. Biar namanya aja ini. Udah ada nama kali. CRGP. Terus kapan lagi anu race lagi? Bulan September untuk junior GP-nya. Yang karena Arbi ikut dua kompetisi di Eropa. Yang kompetisi satunya Arbi bulan Agustus. Agustus ini? Iya. Berarti tiap bulan ini berarti? Iya, tiap bulan. Nanti ya kan Agustus bulan depan. Iya. Bulan depannya lagi. Iya. Di mana? Di Austria sama di Aragon Spanyol. Di Spanyol lagi masih piknik terus. Terus kalau di sini latihan di mana? Di kalau nggak di Mijen biasanya di Boyolali. Beda pinggir jalan itu? Iya. Eh waktu dulu ke sini itu dia tahun 2019. 2019 ya? Itu masih Asia Talent. Yang Asia Talent ya dulu ya. Mau ke Qatar. Videonya terus dapat foto waktu kesini. Ya tuh itu masih kecil banget. Sampai. Kalau juara gini dapat hadiah apa? Dapat kalau dari junior TV-nya didapat voucher gratis internet 1 tahun di Spanyol. Terus? Sama ada prize pool juga, bonus uang dari Astra. Dari sini, kalau dari sana dapat duit nggak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Aduh, itu duit. Dapatnya dari Astra? Ya, dari Astra. Dari Astra itu sama. Bisa dipakai buat latihan lah ya? Iya. Agustusnya kapan? Berangkatnya tanggal 14 Agustus ke Spanyol. Oh, 14 Agustus ya? 14 tengah bulan. Itu biasanya butuh waktu berapa lama? Ardi tinggal di Spanyol dari bulan Maret tahun ini. Mm-hmm. Terus ini pulang ke Indonesia cuma karena summer break. Mm-hmm. Jadi libur 3 minggu. Mm-hmm. Terus nanti balik lagi di sana sampai bulan November. Tuh kamu tinggal di sana? Iya. Terus sekolahmu di? Sekolahnya online. Oh iya. Iya. Juga. Bikin aja sekolah di sana. Sana sudah sekolah ya? Di sana tapi juga sekolah cuman karena visanya Arbi harus pakai student visa, jadi ada sekolah. Cuman sekolah bahasa Spanyol aja, enggak yang semua ya. Iya. Bahasa Spanyol. Bisa berbulan-bulan sendiri? Iya sendiri. Sama manajemen? Kadang di beberapa seri ada orang dari Astra yang dampingi. Kalau enggak sendiri? Kalau enggak sendiri. Terus di apartemen gitu? Iya. Bareng pembalap-pembalap lain gitu ya? Ada dua teman lainnya dari Asia juga. Asia? Dari Malaysia sama Thailand. Indonesia cuma kan? Iya. Pantes itu sampai luar jogger.
Masih ini Purworejo tadi ya. Purworejo di namanya kok banyak banget. Terakhir ini waktu kamu masih di sini itu. Kok pernah ketemu Pak Gubernur? Iya, iya, iya. Selamat lah ya. Iya. Jadi nanti balik lagi, hanya ini karena sambut beli ini. Iya. Selesai kamu boleh lagi sana. Iya. Jadi selama seri ini Astra full support itu, full ya. Sponsornya apa selain Astra? Itu untuk living cost juga dari Astra? Iya, semuanya. Iya, jadi tinggal fokus balapan. Balapan aja, gak usah mikir apa-apa ya. Gitu ya. Gak usah makan, gak usah. Walaupun disahapin banget. Kalau makan, dimasakin di apartemen atau masak sendiri? Masakin sendiri. Masak sendirinya apa kamu? Nasi goreng? Iya, paling nasi goreng, terus telur ceplok. Masak sayur bisa? Lagi belajar, cuman belum cocok rasanya kemanisan apa kasinan, cuman udah... Belum dipangan dewe. Belajar di YouTube kan? Iya. Tapi kamu makan Eropa gitu oke gak? Iya. Gak masalah ya, jadi gak harus sekutrol, sekutrol, sekutrol gitu gak harus. Jadi pas race biasanya Astra datang ya? Gak selalu. Tergantung yang mendampingi gak selalu. Biasanya kita kalau dimungkinkan datang pasti kita akan support. Tapi biasanya yang datang itu manajemen atasnya dari pabrikan kita ya. Jadi kayak Pak Gubernur yang mendampingi atau yang selalu pandu. Itu kalau motor kayak gitu kan di assembling sendiri, tambahin sendiri gitu-gitu. Atau memang ada di kita sendiri. Kita selalu walaupun di racing sendiri, tapi harus tetap tunduk sama regulasinya yang berlaku di racing. Jadi regulasinya semua berlaku sama untuk tim. Sama tim lain juga sama. Bayangkan yang diasah dia itu sebenarnya skillnya ketika sebenarnya lebih banyak konsentrasinya atau skillnya dibanding kuat-kuatan motor. Tapi pada prinsipnya antara satu motor dengan motor lain kan beda merek pasti ada dong. Ada. Kalau motor paling jadi idola apa? Honda. Iya. Ada kamu di antar pembalap ya, Bunda? Antar pembalap-pembalap itu? Kalau ya, motor-motor yang idolanya para pembalap aku lah, mulai tanya-tanya kan motor-motor pakai apa? Mungkin Honda. Ya, ntar perlu diadar pulang aja. Jokowi mestinya kan mutusin kan, sih untuk lebih.
spirit. Kalau udah tahu menang itu kan pasti secara teknik taktis ya kan sudah mulai kerasa kalau aku gini menang. Ya. Tapi mereka tahu nggak kalau kamu orang Indonesia ini? Bukan dikira dari Filipina. Tibet itu. Nanti dia pernah Tibet juga. Itu orang-orang sak Purworejo itu nggak dari kabel. Mulia atau saya pada ada dapat dari rumah ini. Nama itu bersih-bersih mobil dan lain-lain. Sebenarnya satu itu sesuatu yang luar biasa. Juara dua itu ada kebanggaan. Kalau juara tiga ya lumayan. Kalau juara itu ya satu atau dua. Dua itu kalau ada bisa nyampe. Jadi tinggal latihan untuk bertahan. Ya, selamat ya. Sukses. Terus kemana? Dari proyek. Satu, dua, tiga, sekali lagi, satu, dua, tiga. Tes ini terus kemudian dari pesan dari Pak Gubernur juga? Ya, dari Arbi tentunya sangat bangga bisa mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional. Arbi sangat bangga juga bisa membawa nama Indonesia, Jawa Tengah, dan tentunya Purworejo. Ya ini baru permulaan saja, Arbi harap kedepannya seperti yang Pak Guru katakan, bisa mendapatkan banyak prestasi lagi, banyak juara lagi dengan terus semangat dan latihan terus. Ada pesan nggak buat teman-teman Arbi yang usia dengan Arbi? Untuk pesan-pesannya, Arbi sering lihat banyak anak-anak di jalan pada ngebut-ngebutan. Mending ikut Arbi aja ke sirkuit yang lebih safety dan lebih aman tentunya, nggak mengganggu pengguna lalu lintas yang lain. Terima kasih. Prestasi ya. Oke, Bi. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.